Aku mulai menulis lagu ketika kamu pergi, tanpa disengaja. Lagu itu datang begitu saja. Satu lagu tertulis, lalu datang lagu lain, lalu datang lagi. Lagu-lagu ini jadi semacam tempat aku cerita tentang apa yang aku rasa ke kamu dan tentang kepergianmu. Dan mulai saat itu juga aku gak berhenti nulis lagu. Kamu akan pulang sekali-sekali, beberapa tahun sekali. Lama ya. Dan kalau ada waktu, kita ketemuan buat beberapa cangkir kopi dan cerita-cerita. Awal tahun ini kita ketemuan lagi di sebuah coffee shop di Bandung, setelah beberapa tahun. Against all odds. Setiap kali kita ketemu, aku berpikir ini akan jadi yang terakhir. Karena jauhnya tempatmu sekarang, gak mudah untuk selalu pulang. Kamu selalu seru dengan cerita-ceritamu, sementara aku seperti biasa akan lebih banyak diam. You have no idea what's going on inside. I was in some kind of surreal wonderland where time comes to a still. Dari pertemuan siang itu, serangkaian lagu-lagu kembali datang menghampiri. Tulis aku, kata mereka. Dan setelah bertahun-tahun, lagu-lagu ini menjadi sebuah cerita yang berurutan tentang kamu. They're chronicles of you. Ketika angin bicara, tunjukkan arah titik bertemu. Maukah kau simpan waktu? Lupakan dunia. Temui aku di sana. Sebuah pertanyaan yang aku lontarkan sendiri di kepala untukmu. Dan dari sebuah pertanyaan berlanjut menjadi satu lagu lagi tentangmu. Waktu itu aku sedang banyak-banyaknya teringat kamu. Sudah lama tidak bertemu, sekian tahun. But yet of course every day I think about you. And I know for a fact that might not be a problem. Just like a certain song said. Oh, tanpa disangka-sangka, kira-kira setahun kemudian aku dapat pesan dari kamu. Kamu sedang ada di Bandung dan bertanya, mungkinkah bertemu? Orang kadang menulis analogi dan waktu pun terhenti. The time comes to a still. Dalam lagu, puisi-puisi, dialog film. Ini adalah salah satu momen yang tepat untuk analogi tadi. Dan buatku, waktu terus berhenti beberapa saat sampai kita ketemuan nanti. Entah seperti apa nanti kalau sudah bertemu. Kita memilih untuk bertemu di sebuah coffee shop di Bandung satu siang di Februari. Di area halaman belakang ada yang sedikit terbuka. Aku datang duluan, berusaha tenang,
menata diri. Tidak begitu lama kamu datang. Ngel, lama sih. Tanya kamu sempat nyasar. We hugged for a bit. Lalu kamu duduk di depanku. Senyum dan tawamu langsung menyampaikan berbagai kisah cerita. Menyusun dan mereka ulang waktu yang dihilangkan oleh jarak. Kamu bercerita banyak tentang waktumu selama sebulan di Jogja mengerjakan sebuah festival kesenian. Kita memang tidak sempat ketemuan di Jogja karena memang aku sedang tidak ada acara kesana. It would be nice kalau kita sempat ketemuan di Jogja karena selalu ada sesuatu di sana. Kota penuh mantranya yang istimewa. Tapi akhirnya kita dipertemukan di Bandung. Toh kita berdua dilahirkan di sini. Waktu masih terhenti ketika kamu ada di depanku. Masih sama, hanya saja bedanya ada tambahan kecil. Aku kesulitan bernafas. Sampai satu titik kamu bertanya kabarku, apa saja ceritaku. Bercerita layaknya manusia normal tidaklah mudah di depanmu. Aku harus pandai-pandai menjaga keseimbangan antara supaya terlihat baik-baik saja, terlihat cool, dan sambil menahan rasa. Di dalam masa yang terhenti, di mana bernafas pun sulit. Aku bercerita sebisanya, tidak ada yang menarik pikirku. Tapi aku sampaikan saja cerita-cerita biasaku. Atau kamu mau dengar cerita yang lain? Satu cerita lama yang aku simpan, yang aku tahan, yang hanya semesta yang tahu. And then the universe go, tell her, I don't want to ruin things. Biar aku simpan saja, terjaga semesta, selamanya. Cerita susun kembali waktu sampai lalu kau bertanya adakah ceritamu. Andai aku bisa ceritakan semua apa yang tersimpan dari biarkan terkunci sampai kapan nanti. Terjaga semesta selamanya. Setelah angin berlalu bertemu, kau pun kembali menghilang. Selamat datang nyata. Perlahan ku buka kunci cerita yang tersimpan.
ku sampaikan dalam diam saat kau tak di sini. Andai aku bisa ceritakan semua apa yang tersimpan darimu, biarkan terkunci sampai kapan nanti, terjaga semesta. Coba aku bisa ceritakan semua apa yang ku simpan darimu, biarkan terkunci dan jadi rahasia, terjaga semesta selamanya. Meski waktu di kepalaku terhenti, tidak begitu di dunia nyata. Ia berjalan cepat, terlalu cepat. Dengan berat hati dan sedikit sembunyi-sembunyi, aku memperhatikan waktu. "Kamu harus pergi ya?" tanyamu tersenyum. "Iya," kata mulutku. "Enggak," kata suara dalam kepalaku. Jujur saja, kalau pertemuan ini berakhir, aku gak akan tahu kapan kita bisa ketemuan lagi. Mungkin tahunan, atau lebih buruk, gak pernah lagi. Kita berdiri perlahan, berjalan keluar coffee shop ke depan. Penghujung siang itu menuju sore. Kita berhenti di depan. Aku melihatmu sekali lagi. Kami berpelukan sebentar. "I miss you," bisikku ini. "Miss you too," katamu. Sempat ada keinginan untuk minta izin berpelukan sedikit lebih lama, tapi aku gak berani. Mobil yang kunaiki mulai berjalan pelan meninggalkanmu. Kulambaikan tangan lewat jendela sambil tersenyum. Kamu angkat pelan tanganmu. Itu terakhir aku ketemu kamu. Aku tidak akan mengulang perihal waktu yang terhenti. Aku juga tidak mau membahas sulitnya bernafas atau gelap yang tiba-tiba saja datang entah dari mana. Aku baru saja kehilangan kamu. Lagi. Dan malam itu bintang-bintang hadir bersinar cerah. Bagus, mereka berpesta menari-nari di atas gelapku. Sejauh mana keceriaan mereka terbentang malam ini? Should we drive and find out? Just keep on driving. No destination. For my destination is you.
is ticking, time is running out. Before the day is over, I will let you go, will let you go. Somewhere not too far. Meanwhile, I'll dance alone again with this midnight sky, with midnight sky. And I would go across this million stars tonight, driving all the way, wondering if you care. I call your name, a whisper in the dark, you see. Did you hear it clear? Listen with your heart, yeah. Our lives been written down, but maybe one should just get a chance to change it all, to change it all. And I would go across this million stars tonight, all the way, wondering if you care. I call your name, a whisper in the dark, you see. Did you hear it clear? Listen with your heart. Driving all the way.
Sepanjang pertemuan tadi aku seperti terbelah menjadi dua. Aku yang duduk di depan, yang kamu lihat bercerita dan tertawa denganmu, dan ada aku yang di belakang duduk terdiam, memandangimu terperangkap manis antara fantasi dan nyata. Tenggelam dalam lingkaran tanya yang berputar. Tanya-tanya seperti, bisakah dia merasa apa yang aku rasa? Apakah tidak terlihat dari caraku memandangnya? Apa dia juga berusaha untuk terlihat tenang seperti aku? Adakah aku di pikirannya walau hanya sedikit? Apakah dia tahu ada rasa yang aku simpan lama untuknya? Atau apakah dia tahu berapa banyak malam-malam terlewatkan tanpa tidur karena memikirkannya? Malam-malam kosong yang panjang. Apakah dia tahu aku menulis lagu-lagu ini untuknya? Dan setiap kali panggung dimulai, aku menyanyikan semua untuknya. Isn't all this obvious? Tell me if the color of the sky doesn't suit your feelings for today. I'll try my best to sing it all away. It might agree to bright enough for you. Listen to your stories. Now it's not like we have any history. I'll just keep my eyes forever locked on you. Isn't it clear to see that I'm madly in love with you? See it to your face. Can you see it? Isn't it obvious? I've been singing these songs for you. It's a foolish attempt to keep. I can't help it. Listen to your stories and watch the world stops like it has no worries. I'll just keep my heart forever locked on you. Isn't it clear to see that I'm madly in love with you? Say it to your face.
for you. It's a foolish attempt to keep. I can't help it. Sudah beberapa hari kamu kembali menghilang, dan kembali aku ada di kamar tidurku menatap malam. Tahu gak, ada waktu-waktu dimana aku sudah tidak mendengar kabarmu lama. Mungkin sibuk atau sedang banyak dikerjakan. Dan di waktu-waktu itu aku mencoba betul membayangkan kamu, menghadirkan kamu di pikiranku. Lalu aku bertanya lirih, "Where are you? I miss you." Dan esok harinya pasti aku dapat pesan dari kamu. Just a simple hello, a simple how are you. Benar, aku gak bercanda. Ini sering kejadian. Kenapa ya? Ada koneksi apa? Dari mana asalnya? Mungkin di kehidupan sebelum ini, kalau ia ada, kita bersama. Mungkin kalau kita mengalami reinkarnasi, kalau memang demikian, kita akan bersama. Mungkin di suatu dunia paralel kita bersama. Dan kebersamaan ini menciptakan satu jejak koneksi yang entah bagaimana terberai di semesta luar sana, lalu berhasil menyeberang sampai ke bumi. Karena entah bagaimana aku merasa kalau kita bersama, walau dalam koneksi yang tak kasat mata. Kamu merasa gitu gak? Relationship. No
need to tell each other, but we've always knew it's true. We say goodnight to one another in silence. We tell each other, I miss you while we are far apart. Whisper things like, I need you, and the wind would breeze away. Tell each other you're the one by the look in our eyes. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I have an invisible relationship. We stay to live our separate lives, but I see you by my side. You and I have an invisible relationship, and when it's time to see each other, universe works for us. We say goodnight to one another in silence. We tell each other, I miss you while we are far apart. We whisper things like, I need you, and the wind will breeze away. Tell each other you're the one by the look in our eyes. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Pernah gak melihat gambar atau animasi perbandingan bumi kita ini? Dibandingkan dengan keseluruhan jagat raya. Jagat raya yang baru bisa diketahui para ilmuwan saat ini. Mau gila rasanya. Otak kemudian memilih untuk berhenti bekerja. Ia menolak berpikir di luar batas kemampuannya. Di balik langit yang bisa kita pandangi setiap hari, tersimpan rahasia-rahasia semesta yang bukan milik kita. Tapi toh pikiran kadang tetap saja memberontak ingin tahu. Para ilmuwan bisa melakukan berbagai penelitian, dan aku hanya nyaman dengan imajinasi. Dari keberadaan makhluk luar angkasa, black hole, dimensi waktu dan sebagainya, satu konsep yang paling menarik perhatian.
konsep dunia paralel. Adakah ia benar ada? Ada versi kehidupan kita yang lain, berjalan bersama sejajar tanpa kita sadari. Ada aku yang lain, ada kamu yang lain. Dan pertanyaannya, apakah di situ kita bersama? Mana kau bersamaku?
sebuah sketsa kecil, mesin menuju dunia para jelajahi sisi lain ruang waktu yang serupa namun tak sama. Tunggu aku, nanti aku, kau pasti bersamaku. Bentang langit malam adalah hamparan kertas yang tak terlihat. Kita menatapnya dalam-dalam sebelum tidur dan menorehkan cerita masing-masing. Terbisikkan dalam diam. Sedih, senang, harap, gusar, gelap, syukur, gelisah, semuanya dituliskan, semua ditorehkan. Semacam kunci gembok yang ramai-ramai terpasang di pagar berkawat. Cerita-cerita di langit ini juga terkunci dengan sendirinya ketika kita telah memilih untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Sudah berapa banyak cerita yang kutitipkan di atas sana. Tahunan berlalu. Satu cerita tersimpan di sana setiap kali ku tatap malam sebelum tidur. Kalau di atas sana seperti toko buku, mungkin aku sudah punya special section sendiri. Malam ini menjelang pejam kembali, kutitipkan sebuah pesan kecil. Kusisipkan di balik awan. Berharap kamu bisa membacanya. Sebelum terhapus oleh pagi. Kutuliskan cerita pada bentang hitam langit malam, terbisikkan dalam diam, sampaikah padanya. Ku sampaikan berita tentang tanya lama yang tersimpan. Ku kirimkan jelang pejam, sampaikah di sana. Sudahkah kau membacanya? Pesan di balik awan, karena bila pagi tiba, ia terhapus hujan. Ku menunggu jawabnya dalam
dalam lingkar masa tak bertepi. Lagu-lagu dinyanyikan menjadi saksinya. Sudahkah kau membacanya, pesan di balik awan? Karena bila pagi tiba, ia terhapus hujan. Sewaktu bertemu kamu beberapa minggu lalu, aku bawa kamera analogku. Ini ya, kamera analog, kamera film, kamera Olympus yang aku isi dengan film hitam putih. Aku mulai main kamera analog sekitar 3 tahun lalu. Yang aku punya adalah kamera analog tanpa light meter untuk mengukur cahaya. Ada sih light meternya, cuman aku memilih untuk tidak memakai baterai untuk mengaktifkannya. Kadang motret malah jadi lama. Setelah beberapa tahun motret analog, aku mulai biasa gak pakai light meter, cuman ngejudge cahaya pakai mata. Exposure selalu aman. Aku ambil beberapa gambarmu di coffee shop sore itu. Lalu kuletakkan kamera kembali untuk mendengar cerita-ceritamu. Beberapa minggu kemudian aku terima hasilnya dari film lab. Foto coffee shopnya bagus, tajam kontras. Ada foto kursi-kursi kosong di taman belakang, masih dengan gelas dan piring bekas beberapa pelanggan yang duduk di situ sebelumnya. Lalu kulihat foto-fotomu. Semuanya gelap. Kamu terperangkap dalam siluet. Gak mungkin, pikirku. Exposure-nya meleset semua nih. Kok bisa? Lensa sudah kebuka lebar. Mungkin shutter-nya harus lebih berani waktu itu. 30, 15, turun lagi. Aku coba perbaiki di beberapa aplikasi cahaya di laptop. Malah tambah rusak. Noise-nya bertambah. Aku lalu terdiam. T
Tiba-tiba aku kepikiran sesuatu. Tiba-tiba aku mengerti sesuatu. Kamu akan selalu jadi karakter yang terkunci buatku. Selamanya dalam siluet. Ini bukan soal exposure yang salah. Kamera analogku berkata jujur, apa adanya. Untuk foto-fotomu, exposure-nya sudah dipilihkan yang paling sempurna. Kamera analog Olympus ini masih aku simpan. Hanya saja, aku gak pernah pakai lagi. Your face were all in the dark.
wandering silhouette for me. Something I can't reach, something I can't touch. You will always stay faithful.